Halo teman-teman, video kali ini saya akan mereview rumah di kawasan The Spring Summarecon Serpong, yaitu klaster Flamingo dengan lebar 7x16 tipe premium, dimana merupakan kelanjutan video saya sebelumnya yang mereview rumah contoh lebar 9x16. Yuk kita lihat rumahnya. Bagian depan terdapat satu carport dan satu garasi. Teras depan dan juga taman kecil. Kita masuk dari pintu utama. Area ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga. Terdapat satu pintu yang menuju ke garasi. Di samping kiri terdapat area dapur dan juga area ruang makan. Kita ke halaman belakang. Terdapat satu kamar mandi ART dan juga ada tangga menuju ke atas yang terdapat kamar tidur ART dan juga ruang jemur. Void terbuka sehingga untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik dan juga pencahayaan yang terang. Rumah ini dengan ukuran 7x16 dengan luas bangunan 132 meter persegi. Ini adalah rumah tipe premium. Lantai dasarnya memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Yuk kita ke lantai dua. Di lantai dua terdapat satu kamar tidur utama dan dua kamar tidur anak. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Lanjut. Kita masuk ke kamar tidur utama. Dan ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Dan ini adalah kamar mandi luar. Oke, sudah selesai review rumah klaster Flamingo lebar 7. Bagi yang berminat dan ingin berkunjung ke rumah contoh, bisa hubungi saya ya. Oh ya, di bulan April ini lagi ada promo Ramadan loh. Promo-promonya bisa lihat di deskripsi ya. Mumpung banyak promo, yuk kita ambil kesempatan ini.
Clubhouse-nya besar dan cukup luas. Setelah video ini, saya akan mereview rumah di Cluster Flamingo dengan ukuran lebar 8 dan juga lebar 9. Ditunggu ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya.